kalau kita memberikan harta kita kepada orang yang, mohon maaf ya, yang orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang mungkin belum kenal Allah. Kalau kamu mau berinfak, kata Allah, infakkanlah hartamu lil fuqara, kepada orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan. Fala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemarin kita sudah belajar tentang hai hamba Allah istimewa. Hamba Allah istimewa ini kemarin kita dapat ayatnya, strong Y-nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 273 yang kita sama-sama sedang menghafal, memahami, dan berusaha untuk mempraktekkan. Ada satu yang kemarin saya lupa sampaikan, analogi investasi. Kalau antum buka bisnis, antum pasti akan investasi ke bisnis-bisnis yang kira-kira menguntungkan. Kalau antum mau milih bisnis, itu secara naluri antum pasti akan pilih bisnis yang prospektif. Betul nggak? Yang ada marginnya jelas, bisnisnya tuh konkret, tidak bukan bisnis bodong gitu. Nah, tempat, pilih tempat yang strategis kalau itu. Sekarang tempat juga menjadi faktor kesekian setelah adanya jualan online, ya. Orang-orang bisa live TikTok, beberapa bisnis di Jakarta saya tengok sudah membuat ruangan di sebuah apa kayak space gitu untuk studio live TikTok. Masya Allah, tabarakallah. Jadi satu ruangan itu bisa disekat-sekat, bisa live dengan berbagai macam produk dan luar biasa mengalahkan bisnis-bisnis konvensional yang mengandalkan gerai atau tempat yang mahal. Betul nggak? Trend berubah. Lah, itu bisnis ya. Yang jelas-jelas kita pengen dapat margin, pengen dapat profit. Amal soleh nih kira-kira kalau diilustrasikan seperti bisnis, menurut antum kita harus nggak berinvestasi ke tempat yang tepat? Hah? Harus nggak kita tuh berinvestasi dan kita, tanda kutip ya, pilih-pilih dalam amal soleh? Ini diskusinya diskusi logik, karena banyak orang hari ini kalau diajak diskusi logika tuh harus kan, secara naluri antum pasti pengen investasi ke tempat yang benar kan, pilih yang bagus kan. Nah sekarang kalau kita memberikan harta kita kepada orang yang, mohon maaf ya, yang orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang mungkin belum kenal Allah, baik atau tidak baik? Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, itu pertanyaannya, mana yang lebih baik? Apakah kita memberi kepada santri? Nah, ini udah mulai pertanyaan agak anak murid, atau kepada guru yang mengajarkan murid-murid itu? Ayo, menurut antum gimana? Ada peluang amal soleh guru dan murid. Lalu jawab sama kawan-kawan, kasih dua-duanya. Ah, itu dia. Saya pagi hari ini mau ngajak antum ngasih dua-duanya. Apa? Apa bedanya? Oh, tambah. Kasih dua-duanya. Kita kasih ke gurunya karena dia khairukum. Kita kasih juga ke murid-muridnya karena dia juga khairukum. Yang satu ta'allamal Qur'ana, yang satu wa'allamah. Jadi kita kalau mau, tanda kutip, mau investasi ya Bang Kakak. Jadi pagi ini saya mau ngajak antum ngapalkan hadis khairukum. Kata-kata khairukum, kata-kata kum itu di belakang itu,
itu menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah lagi bicara sama para sahabat. Ibaratnya gini, Rasulullah duduk nih, saya sengaja pilih spot di Masjid India ini di sini. Ini cendera mata khas kelambu makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi Madinah Munawarah ditenun padanya kalimat Thayyibah ayat 28 surat Saba dan ayat 29 surat Al-Fatih. Ini sengaja saya duduknya spotnya pilih di sini. Nanti antum buka sendiri apa ayatnya. Ini kiswah apa kelambunya makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah. Sengaja saya pilih spotnya di sini karena cuma satu ini ya, yang lain tidak ada. Nah, baginda Rasulullah mengatakan khairukum apa? Khairukum. Siapakah khairukum itu? Yang itu tuh kalau Rasulullah bilang khairun nas itu di sebelah sana. Orangnya tidak nampak gitu. Tapi kalau khairukum itu manusianya depan mata. Nah, kayak gini. Yang terbaik di antara kalian nih, antara Faisal, Ijul dan lain-lain itu adalah yang titik-titik. Itu namanya khairukum. Apa? Khairukum. Khairukum. Nah. Maka abang kakak, kalau selama ini abang kakak sudah sadar untuk mensupport anak yatim penghafal Quran, maka pagi hari ini saya mau nyampaikan ada satu kesadaran tambahan. Antum sudah support yang namanya man ta'allamal Quran. Sudah disupport belum man ta'allamal Quran? Udah belum? Bagaimana cara mensupport man ta'allamal Quran? Berinfak 1.000 sehari, didoakan ribuan santri. Mau? Tuh kampanyenya infak beras, GIB. Tapi, lupa. Atau mungkin belum tersampaikan. Makanya saya bikin Indonesia Mustahil Miskin, Indonesia Mustahil Lapar sama Bunda ini. Mengajak abang kakak untuk memikirkan para hamba Allah istimewa. Yang itu ada di Al-Baqarah 273. Kenapa kita sebutkan nomor satu yang dimention ranking nomor satu adalah guru ngaji kampung? Kenapa guru ngaji kampung? Ayo, kenapa Win? GM. Kenapa nomor satu guru ngaji kampung? Bukan tukang gali kubur, bukan mandi jenazah. Kenapa dia yang disebut pertama kali? Dia mengajarkan Al-Quran. Karena dia disebut oleh baginda Rasulullah di hadis khairu. Kalau khairun nas, nih ya bang kakak, kalau khairun nas, tidak perlu jadi orang Islam. Khairun nas itu tidak perlu jadi orang Islam. Jimmy misalnya. Bermanfaat hidupnya. Udah langsung jadi khairun nas. Tapi kalau Jimmy belajar Al-Quran dan mengajarkannya juga, maka Jimmy masuk kategori Alhamdulillah. Khairu. Sekarang, pagi hari ini, kesadaran yang saya mau ajak antum berpikir adalah mana yang lebih tinggi gitu. Orang yang tanda kutip ya, hanya sekedar belajar mengajarkan dengan orang yang dia belajar juga mengajarkan juga dan memikirkan lagi orang-orang yang belajar dan mengajarkan. Ada level berapa tuh? Tiga level. Dia belajar, coba dulu. Dia mengajarkan. Dia juga memikirkan orang yang belajar dan mengajarkan. Paham enggak? Satu apa? Belajar. Dia belajar. Yang dua? Ustaz, kayak saya ini cuma mengajarkan Quran. Kata tadi Ijul tuh doanya ya. Ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua? Memahami Al-Quran. Yang ketiga? Mengamalkan. Tiga itu mengamalkan. Nah, belajar, mengajar, ini dengan apa mengajar ini? Keteladanan. Atau uswah. Ini ilmu mahal. Karena banyak orang bisa ngomong, tapi bab praktek. Betul nggak? Ayo, kalian begini. Kalian. Tapi dia praktek nggak yang diomongkan? Apa yang membuat kalian atau antum-antum ini bisa bertahan membersamai seseorang? Salah satu dari sekian banyak hal yang membuat kita tuh bisa bertahan membersamai seseorang adalah karena
keteladanan. Betah dah antum sama orang yang apa yang dia omongkan sama dengan yang dia praktekkan. Suka dah sama orang-orang gitu? Hah? Dia walk the talk, kalau bahasa Inggrisnya integrity. Integrity start with I. Kalau bahasa Balimas tiganya itu integritas. Kan Balimas kan, anak Balimas. Banyak budak Balimas ini. Balimas Empire. Ya kan? Pas pula tuh bertiga. Balimas tiga. Tiga orang. Kita akan betah lah. Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Ibrahim Alaihi Salam disebut bapaknya para nabi dan lakukan alaikum fi Rasulillah uswatun hasanah, di dalam Nabi Ibrahim ada uswah. Kenapa? Keteladanan uswah. Maka bab belajar dan mengajar itu contoh konkretnya bagaimana antum bisa semana saat macam saya nih, bukan anak pondok tapi bisa ngajar. Oh, bisa. Mengajarlah dengan keteladanan. Makan duduk, minum duduk, mulai berpikir tentang apa yang aku bisa kasih, siapa yang bisa aku belikan, mau ngasih hadiah apa, itu namanya mengajar. Nah, tapi yang pagi ini kesadaran yang saya mau ajak antum semuanya adalah kita memikirkan apa? Memperjuangkan, menghidupi orang-orang yang nomor satu dan nomor dua tadi. Orang-orang yang belajar dan mengajarkan. Menurut antum, hidup ini jadi lebih istimewa enggak? Ada istilah dulu marketing, bunda. Tanya ada bunda Ade kan orang marketing. Backgroundnya. Sekarang kalau bunda ditawarkan produk, satu produk nih untuk orang yang apa belajar, dua produk untuk yang mengajar, sekarang dikasih paket combo. Bunda ditawarkan untuk memikirkan, perjuangkan, menghidupi, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mikirkan para orang-orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Kira-kira levelnya lebih keren yang mana? Nah, yang paket combo. Nah, maka abang kakak, Al-Baqarah 273 kemarin yang kita hafalkan. Udah hafal belum? Kalau kamu mau berinfak, kata Allah, infakkanlah hartamu lil fuqara, kepada orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan. La yastati'una darban fil ard, mereka tidak bisa melakukan usaha di muka bumi karena terhalang usahanya dari apa, karena berjihad di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghnia aminat ta'affuf, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang bodoh, orang jahil menyangka mereka adalah orang-orang kaya. Minat ta'affuf itu artinya karena dia menjaga dirinya dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, engkau Muhammad mengenali tanda-tanda mereka. Kau bisa tahu ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak pernah meminta dengan paksa kepada manusia. Wa ma tunfiqu min khairin, apapun yang kau minta, apapun yang kau infakkan di jalan Allah yang baik-baik, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hamba Allah istimewa nih, antum bayangkan sekarang ya, muka-muka guru ngaji kampung gitu ya, tukang gali kubur, pemandi jenazah itu. Antum lihat muka-muka itu. Mereka tuh ada enggak tampang-tampang minta-minta gitu? Mereka ini enggak pernah berharap. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kalau ketemu orang-orang begitu, ayo sekarang pagi nih setelah antum dengarkan, kalau ketemu manusia-manusia yang justru malah tidak mau minta-minta, kita akan kasih banyak. Ah, gitu cara berpikirnya. Sip, benar berarti. Maka kalau antum mau investasi, antum mau memberi, memberilah kepada orang yang fakir, dia pasti punya kebutuhan atau punya keperluan, dia berada di jalan Allah, dan dia menjaga dirinya dari minta-minta.